Hi guys, welcome back with me and he and him. Halo guys, happy Chinese New Year lagi. Kita ucapin. Ini kita sekarang lagi ada di bengkel nih guys. Mungkin hari ini topik kita pengen meliput Ignis yang kita tunggu-tunggu. Kemarin ada beberapa pemirsa kan yang request Ignisnya mana? Nah ya mungkin ini hari ini gue sama Michael Diki baru beresin nih mobil, tapi belum sempurna-sempurna banget, masih tahap proses perakitan. So check it out guys. Ayo, di sini sekarang Michael Diki yang akan memandu. Ya jadi ikut saja begitu. Jadi pasang-pasang begitu. Untungnya itu dia nggak dibor-bor, jadi ada baut gitu dipasang. Pasang sealer DZ gitu. Oh, jadi body orisinilan tetap. Body orisinilan, nggak ngerusak standar gitu. Gue tahu sih, kan orang tua kan pada biasanya kan ngomong, kalau mau pasang body ke jangan dibor-bor. Bener. Enggak. Jangan. Ya, lu tahu gue lah, gue nggak pernah motong-motong mobil ya kan. Iya, jadi... itu yang di depan warna abu-abu sih aneh sih. Kupik abu gimana itu? Enggak, itu halusinasi lu. Oh, halusinasi. Oke. Oke. So ya. Ini kita lagi ngerjain beberapa project mobil. Nanti kita bahas satu-satu. So dan 1 2 set. Nah. Ini dia Suzuki Ignis Michael Diki. Ini masih lagi tempel-tempel ya Dik ya? Jadi sealer. Lagi di sealer dulu. Sekarang yang depan itu dibalik jumperan yang ada balut. Kita pasang di situ. Oh berarti ini kayak retrofit gitu ya? Retrofit ke standar. Oh coba kita lihat. Garisnya nggak ada yang putus, jadi hitam ini nyambung semua. Oh iya ya, satu kancing ya? Satu kancing. Ini, oh iya. Berarti ini cuman penambahannya ujung-ujungnya aja ini? Ini ujung-ujungnya aja, supaya lu mobilnya kalau dicapain pun masih aman. Cuma kalau ada request fitter boleh lah. Siap. Mungkin nanti detail pengerjaannya, tadi si Evan Dagu udah ngeliput timelapse sih guys. Udah ngeliput ya tadi ya? Udah ngeliput, timelapse pemasangannya dari mobilnya standar sampai... Begini. Oh gitu, oke. Okay. Ignis Earth. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ini Ignis Earth versi 1. Versi 1, oke. Okay. Oke, okay, ini mungkin... ini di bengkel berisik banget sih. Berisik banget. So, mungkin next-nya ada time-lapse. Berikut gimana cara pemasangannya dan kancing-kancingnya semua nanti bakal diliput di setelah ini ya? Setelah ini. Oke. Okay. Okay, so stay tune ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you. Ya guys, ini lagi pada makan. Kira-kira makan apa dia? Lihat itu ada burger. Tapi dia makan apa coba? Nasi oyen. Jadi itu makannya favorit ya, nasi oyen. Nasi oyen. Nah, kayak gimana menurut kamu nasi oyennya? Fibernya tebal. Bukan, nasi oyen. Oh, enak lah.
enak. Ini di sini juga ada sate. Sebenarnya kita doyannya sama makan gini sih, kemper sih ya. Bukan anak sosialita. Nah dulu, ini sebenarnya di dalam itu lebih enak. Kenapa kita milih di luar? Kan mau basin. Bahas. Kameranya. Ini adalah Ignis dengan body kit Earth by Earth version 1. Sembari ditanya-tanya sama gua, enggak apa-apa, Vin. Oh, itu ketawanya keras sekali. Jadi, Vin, ini kan Ignis kan menurut gua sih itu bodinya susah ya lakukannya kalau untuk buat dibikin body itu. Kenapa lu ada konsep membentuk Eton jatuh ini ya? Eton sih. Kenapa lu nggak bikin Etonnya bentuknya begini gitu? Kenapa lu ngedesain si Etonic Miss ini seperti ini gitu? Soalnya sebenarnya balik lagi ke fungsi. Pertama mikir fungsi dulu. Lu bikin ini nih banyak. Karena mungkin masal ya, ini kan bakal dijual masal nih. Nah pertama orang beli si Ignis itu kegunaannya apa? Pasti kan daily. Ya betul. Jadi jalan-jalan, ngantar anak atau apa, kantin-kantinnya seperti apa gitu kan? Ya kita otomatis menyesuaikan pasar itu gimana caranya dengan penambahan body kit itu tidak merepotkan orang yang membawa. Oke. Pertama sih mikir dari sisi itu dulu, baru kedua masalah bentuk. Kalau bentuk juga kan apa ya, kita dari Earth pengen punya ciri khas ya, standarisasi gitu. Gimana caranya combine dengan desain yang sudah ada, kita masukkan ke Ignis. Oke. Sebenarnya dari itu, dan otomatis saya juga minta masukan dari dia gitu. Kan kalau nah, baru masuk makanan ya begitu. Jadi kan kalau ngomongin ini ya, kalau dari Suzuki sendiri ini dibilangnya urban SUV, berarti dia itu semacam SUV tapi yang urban gitu, yang urban. Berarti apa tuh maksudnya? Bisa diterangin mungkin banyak orang yang nggak tahu, termasuk saya, urban SUV itu apa sih maksudnya? Gue juga nggak ngerti sih. Nggak, jadi yang gue tangkap sih sebenarnya. Mungkin ya, gue gak ngerti maksudnya. Urbannya sendiri kan berarti sebenarnya kayak yang dibilang rapih banget, enggak gitu loh. Lebih ke gimana ya, kasar kali ya. Mungkin di translate-nya sama Suzuki-nya ke dalam, di mobil, emang mobil mini, mobil kecil lah. Kelasnya kelas Brio kali ya, Brio, Sirion gitu kali ya. Cuman dibikin kayak SUV, crossover gitu. Jadilah begini. Kan ya kan, terus kemarin ngobrol sama Alvin, body kitnya kayaknya kalau desainnya nggak terlalu yang gondrong-gondrong bikin ceper gitu, mantep sih. Pun lagi kan ini benar-benar buat tinggi kan, yang ini benar-benar tadinya mau yang standar, cuman pambil body kit kayak gini kayaknya nggak bikin repot ya ini. Kan jadi cantik ya mobilnya. Baru pertama kali nih gue lihat Ignis yang wah istilahnya beda lah. Karena emang belum ada ya, maksudnya orang bikin body kit untuk Ignis itu belum ada ya sebenarnya. Udah ada. Rata-rata emang. Kenapa waktu itu gua nggak pasangin body kitnya? Karena waktu itu gondrong banget. Itu emang keluaran dari Suzuki-nya? Apa sih Suzuki Sport? Suzuki Sport kan. Ah. Cuman nggak tahu deh Suzuki Sport divisi Indo atau gimana. Dan ini Ignis tuh India kan? Ya, desainnya ngambil dari yang India punya kan? Terus ada berapa ya? 3 macam kalau nggak salah body kit. Terus semuanya tuh full gitu. Pikir gua kan kalau di samping-samping gini, Alvin juga waktu itu masukkan ke guanya, kalau kita samping-samping gini nih, mau dulu ceperin lagi namanya splitter tengah. Oh ya, jadi nggak gitu. Terlalu yang maksa banget yeah. Ceper ya berarti ya. Jadi kan rapi ya, terus nggak terlalu gondrong awalnya gitu loh. Oh, dan ini kan nggak tahu sih, kalau menurut gua sendiri ya memang apa ya, buat nambahin aksesoris ini kan sebenarnya susah gitu kalau maksudnya. Sebenarnya jujur aja, bapak gua beli ini dulu karena lucu doang kan, maksudnya pengen punya mini yang dipakai gitu kali. Mini bokap gua kayaknya nggak dipakai-pakai. Cuman gimana ya, mobil ini tuh sebenarnya mobil yang dijadikan bahan modifikasi pada faedahnya gitu harusnya. Menurut gue ya, karena sebenarnya kalau emang dengan perubahan yang
proper gitu, yang sesuai. Ini mobil tuh bagus banget. Soalnya ini baru pasangin body kit doang, kalau standar gue sih udah ini sih. Kemudian ya gue puas banget sih, gue puas banget. Oke, berarti ini bakal diproduksi massal nih guys. Massal si body kitnya. Kembali ke yang bikin body kit. Kira-kira udah ada belum press listnya nih, Pin? Kalau mau dijual massal? Sebenarnya kalau pertimbangan. Bentar, Pin, bentar, Pin. Ini ada motor lewat. Ya, lanjut gimana, Pin? Kita mungkin masih pertimbangan antara pengen jual angka 5 ke atas atau 5 ke bawah, karena balik lagi saya lebih pengen gimana caranya ketika orang interest dengan desain ini nggak memberatin kantong buat customer juga gitu. Setuju, setuju. Jadi seenggaknya ya, kalau yang bagi pecinta modifikasi, saya dulu pernah sih kan, ibaratkan lu nggak punya uang nih modif mahal, apa-apa. Itu bahan pertimbangan lagi soal pricing buat saya. Mungkin ya kalau kita open di sini paling mahal 5 juta. Sudah berikut cat, sudah berikut pasang jika berkenan ke bengkel kita. Ya, pokoknya udah kita rakitin lah, terima kunci, beres. Beres. Nah, untuk bawah. Proses pemasangannya ada sesuatu yang harus dibor nggak sih, Pin? Atau sesuatu yang harus di... Sebenernya gini, kalau setiap sisi mobil itu kan entah depan, belakang, samping, kiri, kanan, itu kan pas sisi berarti mobil kan? Iya, betul. Kancing tuh pasti ada. Nah, kebenaran saya bikin ini nih jadi seperti prinsip bolt-on ya. Add-onnya tuh bolt-on, jadi tidak nggak perlu lah kalian-kalian ngebor-ngebor berapa baut gitu. Itu udah bener-bener pemasangannya seperti aksesoris pabrikan gitu. Dan emang kita ini menciptakan untuk pabrikan, bener, Mek? Betul. Dengan desain pabrikan dan teknisnya ya pabrikan banget gitu. Jadi udah buat kalian mau masang sendiri juga mungkin pasti bisa gitu kan. Cuman butuh apa nih, Pin, kalau boleh tahu? Sealer. Sealer? Double tip. Oh, untuk masking ya? Iya, masking. Clip. Clip, tapi mau bawa pakai yang aslinya juga bisa gitu. Oh, pakai and play, Pin? Pakai and play. Pakai and play. Oh, itu amazing ya. Jadi nggak ngerusak sama sekali. Ada yang, aduh sayang kan nanti dibor-dibor. Orang Indonesia ya, pada umumnya pasti ngomong gini, ah kalau mobil dimodif nanti distandarin lagi rusak, udah dimodif harganya jatuh, kan kayak gitu. Iya betul. Cuman kalau sekarang saya nanggepin kasus by kasus seperti itu, akhirnya saya develop, akhirnya ya kita ciptain produk seperti ini, mau alasan apa lagi? Iya dong. Betul. Kan gitu, kalau masalah mau distandarin, soal aja ini mobil saya copotin 10 menit, gak ada 10 menit lah ini lepas semua. Dan tidak ada yang dirusak loh guys, gak ada yang dirusak. Jadi sebenarnya bahan pertimbangan saya sih gitu. Cuman nah, untuk styling kedepannya mungkin ya balik lagi saya tukar pikiran tapi mempercayakan sepenuhnya pada owner mobilnya saja langsung. Nah ini kalau keluar kota bisa dikirim, Win? Keluar kota bisa dikirim. Soalnya ekspedisi udah di mana-mana kok. Aman. Ada aman. JNR sih. Aman. Kalau ada yang minta. Udah, gak usah dicat dulu, takut gopel-gopel atau baret. Bisa, bisa. Kita bisa bikinin price list yang sudah tercet. Mentah. Mentah, berarti epoxy aja tadi ya? Epoxy. Tapi non-fitting ya? Non-fitting. Ya. Tapi kalau waktu itu gue pernah lihat, waktu bumper ini dipasang, kayaknya langsung plak, cuman kadang perlu dikikir sedikit aja sih di sebagian salah satu sudutnya doang. Kalau pemikiran kan itu wajar, biasanya kan ada beberapa titik kan cat itu bakal bergumpal. Yeah. Kalau keraskan itu debu cat, kotoran cat lah, itu emang dikikir sedikit aja, plok pasang lagi juga udah langsung plak lagi gitu loh. Jadi tergantung siapa yang masang juga, cuman kalau gue lihat, gue masang sendiri atau nggak dia masang sendiri, gue pasti mampu. Ini gampang banget kok. Gampang banget. Gampang apa? Ya nanti pokoknya gue bikinin dah berita sehatnya waktu kita nongkrong-nongkrong di sini gimana sih kalau ini mobil ada di jalanan dengan ya, body kit kita. Betul. Gitu kan nanti ceritanya gue boleh lanjut makan lagi nih. Waduh, mau makan lagi, Win? Masih lapar. Sebenernya gue juga dari tadi diam itu karena ternyata nasi gorengnya sedikit begitu. Gue aja nggak makan itu, lihat tidak ada makanan di meja saya. Tidak gulu banyak makanan. Ya makan ya, kalau kalau ada cadangan air, kalau saya cadangan makanan. Ya pasti sih, daripada kalian beli produk replika, mendingan beli produk original. Made in?
Indonesia. Oke. Okay. Dan jadi kalau from the earth, for the earth, for from Indonesia, West Java, Cirebon. Sedap. Nah kan ini kan kalau ada yang mau nyicil, boleh nggak kalau? Bisa, kita ada Tokopedia soalnya. Woi, ada Tokopedia. 12 bulan kita pakai itu. Kalian kalau punya kartu kredit bebas. Dan kayaknya kalau pakai kartu kredit beli mobil dikit ini sih kayaknya nggak kerasa ya sebulan. Kerasa bro. Kayak lu cuma beli bensin kali. Ya lu ibaratin sekarang gua tadi ngomong kan di bawah 5 gitu. Yeah. Lu 5 dibagi 12 aja udah berapa? Iya. Yeah. Kayaknya sih worth it banget. Worth it. Gitu. Kan mobil jadi ganteng nih, udah nggak kayak iklis-iklis yang biasa di jalan nih, beda sendiri. Nah, paling bener lu langsung muter-muter aja nih mobil gimana kondisinya. Iya. Yeah. Ya, kembali gua diusir lagi. Ya. Yeah. Padahal gua nggak merecoki apa-apa di sini tuh lihat, nggak ada apa-apa. Merecokin gua lagi makan. Kita mikir jadinya nih mau nambah lagi malu ngakunya kan. Iya. Aduh. Karena kalau nggak ada kamera, entar ya, langsung kan, set ya kan tadi kan. Yaudah berarti ada yang mau ditambahin lagi Vin, kalau enggak kita tetap aja nih, tinggal kita kasih cobekan-cobekannya gimana nih mobilnya di jalanan mejengnya. Kalau buat saran dari gue balik lagi mungkin ada ulasan soal pembahanan, orang banyak yang memandang rendah ya, ibaratnya sekarang body kit fiber gitu. Sekarang saya tanya balik, nah sekarang kalian beli plastik lokal atau plastik yang bukan bawaan pabrik yang mahal harganya, apakah menjamin buat bahannya? Ya iya tuh Ben, kan ada pertanyaan katanya kalau plastik enak, gasruk diseret aja gak apa-apa gitu tuh. Atau apa? Sekarang bentuknya sobek, udah sobek terus gak bisa dibenerin lah. Kalau Uber bisa. Oh kok plastik gak bisa dibenerin Ben? Bisa, mau ngesel pakai apa kita? Biji plastiknya lagi, sama aja kayak bikin bumper netak dong. Plastik kan gitu. Oh, cuman ya itu sih, balik lagi sudut pandang, ya beda lah kita. Cuman kalau masalah berat, saya berani adu kok sama yang plastik. Ya, biasa rata-rata kan lebih berat ya yang fiber. Fiber ya, karena berat tempul. Ya. Nah, kalau di sini kita udah mikirin untuk skala manufacture ya, kita otomatis ya, mana teknisnya ya itu ya berarti ya. Kita nggak mau ibaratkan bohong-bohongan soal bahan gitu, lantas fiber yang kita irit-iritin. Ya, ini Duraflex sih ini. Duraflex. Makanya ringan kan Duraflex. Dan body kita ringan banget. Ini ringan kok. Body kita ringan sama lentur. Mungkin ntar juga kalau kalian mau tahu beratnya pas lagi dikirim kelihatan dong beratnya berapa ya. Nah, oke buat kalian yang berminat jangan sungkan tanya-tanya ke kita. Boleh komen juga di channel ini. Nanti mungkin orang admin kami juga bisa hubungin kalian gitu kan. Untuk detailnya mungkin kalau saya bisa jelasin begitu. Kalau inspirasi desain mah enggak tahu dari mana kita ngedesain ini ya. Ya, waktu itu kan aja. Yang di rumah lu lagi gua main ke rumah dia. Ini gambar-gambar, bagus tuh. Sebenarnya otak dia subuh nih. Sebenarnya tangan ini nih mahal, tangan ini nih mahal. Ya, daripada gabut kan kita kan ngisi kekosongan gitu kan. Dalam artian kita ngisi sesuatu yang bisa mudah-mudahan jadi salah satu kebanggaan Indonesia, benar enggak? Cuman mikir itu aja sih, masa kita kalah sama ibaratkan negara tetangga seberang gitu. Padahal kalau dilihat balik lagi human power Indonesia, tenaga kerjanya tuh ya seniman semua, dalam arti mampu lah, pasti mampu mau ngelawan produk yang dari manapun bisa kalau emangnya diseriuskan gitu. Cuman yang mungkin jadi kendala kan selama ini masalah impor dan ekspor, selalu kesulitan orang-orang Indonesia itu untuk mengimpor, bahkan mengekspor pun juga sulit. Jadi itu mungkin banyak apa ya, seperti kita-kita ini apa ya, modifikator yang keburu down gitu untuk menciptakan produk, padahal menurut saya bikin produk itu fun. Jadi kita bisa apa ya, membaur dengan masyarakat gitu kan. Kita tahu keinginan mereka tuh seperti apa, entah masalahnya di desain kah atau di soal harga kah, apakah soal di bahan, kan itu yang kita pikirkan. Ya, cuman yang mudah-mudahan ke depan kita bakal develop terus ya, Mek ya. Mudah-mudahan ya bisa lah. Oke deh, kalau gitu Vin cukup kali ya Vin. Cukup. Ada mau ditambahin lagi? Laper nih, saya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya karena dengan subscribe kalian itu membantu kami juga untuk lebih semangat bikin video lagi. Oke. Thank you guys and see you in the next video.
God we need.